Bawang merahnya putus-putus. Bawang merah. Cabai merahnya putus-putus. Terima kasih semuanya, buat semua terima kasih. Tanpa kalian kami bukanlah apa-apa. Masuk ke paret. Bawang satu tongkol. Banyak kali ubi. Assalamualaikum sahabat marilesku. Mari meleles. Jadi hari ini kita mau marles karena pasarnya itu udah pada beres-beres. Kita lihat di belah sini. Nah, ini waknya udahnya ini udah apa namanya? Terpala udah diberes-beresin dan sekarang kita waktunya marles, mari meleles. Dan di sini kita udah dapet timun dan jeruk. Di sini ada ini bawang putih. Ini kentangnya ini udah boleng. Oke, ayo sekarang kita ke bagian sebelah sana. Sekarang kita ke bagian sebelah sini. Dan jangan lupa kita lihat ke bawah. Di bawah itu ada kunyit nih. Kelihatan ya ada kunyit nih sama bawang putih. Ini kunyit lagi. Ini bawang putih. Ada kacang tanah beberapa. Ini bawang putih. Oke, ayo. Di sini ada sawi. Sawinya tinggal ambil aja mau yang mana. Ini sawi apa ini? Kok kecil-kecil kali. Tapi kita nggak ambil. Kita ambil ini aja bawang. Jangan lupa lihat ke bawah, bener kan? Di bawah tuh ada bawang nih. Dan di sini ada bawang lagi. Lumayan ada beberapa bawang. Kakak dapat apa? Bawang di sini kak. Di situ tempat apa? Oke, sekarang kita bagian belakang. Di belakang bagian sana itu ada apa? Karena di belakang itu udah beres-beres semua. Oke, sekarang kita kemari dan di bawah sini ada bunga kol. Dan beberapa cabai. Tapi cabenya ya gitulah, cabai putus. Ini kita ambil cabai, kita ambil cabai merah aja karena kita membuat cabai kering. Dan di sini masih banyak cabenya. Kita tinggal pilih aja, mau yang mana. Cabai merah, ayo let's go. Di bagian sebelah sini kita cari lagi karena sebagian sebelah sini udah nggak ada apa-apa. Cabai satu, cabai merah. Dan di sini masih beberapa orang marles, banyak. Ada beberapa orang yang marilles, ikut bareng kita marilles. Cabai, pisang, bonyot pisangnya. Bosok. Mana? Timun. Enggak. Ubi kak. Ya. Ubi merah, ungu. Ubi kayu mak. Nih. Ada apa di situ kak? Enggak ada apa-apa. Yuk sekarang kita ke bagian sebelah sini. Biasa di sini banyak cabai. Coba kita lihat dulu, mana tahu ada berapa. Ah bener kan? Di sini banyak cabai. Ada pisang juga lumayan.
nih cabenya. Cabenya cabai rawit. Sekarang kita ke bagian sebelah sini. Dan jangan lupa lihat ke bawah. Di sini ada kemiri. Ambil kak kemiri. Kemiri satu, arah yang ambil. Sekarang kita ke bagian sebelah sini. Dan sini ada bawang. Ada bambu. Bambu untuk apa nih? Itu kan empat loh kak, di pinggiran itu. Bawangnya cuma segini aja. Kunyit. Ada apa lagi? Nggak ada apa-apa. Sekarang kita ke bagian sebelah sini. Dan di bagian dalamnya. Nggak ada apa-apa di sini. Jadi sekarang kita makin ke belakang dan ke belakang sini, dan di sini tempatnya bawang-bawangan. Biasa sih gitu. Nggak ada. Jadi abangnya lagi ngelepasi terpalnya, ngelipet-ngelipet terpal, dan kita di sini mencari bawangnya. Jumpa satu bawang ini, bawang merah. Bawang nih, ketinggalan nih bawang ini, masuk ke paret bawang satu tongkol. Nanti mak dapat bawang satu tongkol, masuk paret. Dapat apa kak? Ubi. Oh iya. Ini ada cabai lagi nih. Cabainya dibuang selalu di sini. Langganan cabainya ini. Tapi cabainya kecil-kecil. Dan putus-putus. Dan di rumah masih banyak cabai, jadi kita kayaknya nggak ambil cabai dulu. Oke, okay, let's go. Mana Obi? Oh iya. Kok dibuang-buang ubinya? Jadi kita mau ngambil ubi dulu. Ubinya bongkok rasanya. Mana dong ubi bongkok? Boleng. Kita tengok sini. Alpukatnya ya udah mateng. Bosok ini pun. Bonyot nah. Mana? Terlalu bonyot ya gembek. Oke, jadi kita mau ngambil ubi dulu. Ubinya yang warna putih itu yang manis nih. Jangan lah. Banyak kali ubi. Kita udah selesai ngambil ubi, dan ubinya itu ada yang boleng-boleng gitu. Kalau boleng itu pahit, jadi sekarang ubinya udah kita iris-iris. Jadi kalau yang boleng itu dia bintik-bintik seperti ini. Ini pahit biasanya sih. Jadi harus kita iris-iris, tapi nggak semua, nanti di rumah baru kita irisi lagi. Yuk, sekarang kita ke bagian sebelah sana. Kakak dapat apa? Apa itu? Kakak tarik mainan kan? Yuk. Di sini ada bawang. Oh, kulit bawang aja ini kayaknya. Benar. Cabe. Enggak ada, yuk. Mana tahu. Bawang? Enggak ada bawang. Di sini dalam. Yuk.
sekarang kita ke bagian sebelah sini. Dan di sini masih baru diberesi, terpalnya bersih baru dilipeti dan ada beberapa orang yang marilas juga. Nih. Bawang ada dua. Apa ini? Bawang terselip. Yuk. Pulang ya, Pak. Pulang lagi. Sedang. Cabai. Cabai merah. Ambil. Naik. Bawang merahnya putus-putus. Bawang merah. Cabai merahnya putus-putus. Oke, udah selesai. Yuk, sekarang kita ke bagian sebelah sana. Ada apa di sana? Cool. Apa nih? Sawi paret. Kentang-kentang. Sekarang kita ke bagian sebelah sana. Sambil lihat kemari. Mana tahu ada ikan, udang. Oh. Yuk. Cabai merah. Cabai hijau. Kunyit. Mau ambil enggak? Ambil aja sedikit. Ambil kunyit dulu, sedikit aja. Ini untuk kunyit. Ambil kunyit sedikit aja. Yuk. Bawang. Sini ada bawangnya. Bawang berserak. Lumayan dapat bawang berserakan begini. Yuk. Cabenya tapi ya gitulah, putus-putus, nggak apa-apa. Cabai putus, asalkan jangan bosok. Nanti kita keringkan, nyambel pakai cabai kering tuh lebih lemak. Kemarin tuh kan udah nyambel cabai kering, cabai merah kering lebih lemak. Ini cabai merahnya udah selesai diambil. Ini didapatkan lumayan lah. Jadi sekarang kita mau pulang. Yuk, ini dia hasilnya. Nanti kita bongkar di rumah dapatnya apa aja. Yuk, let's go. Sekarang kita arah jalan pulang. Oke, kita udah sampai rumah dan sekarang kita mau bongkar nih isinya apa aja. Hati-hati, Mak. Yuk, angkat. Ini dia. Oh, banyak ubi rambat. Dan hari ini kita banyak banget dapat ubi rambat. Nanti ubi rambatnya mau di goreng ataupun direbus. Karena ini ubi rambat yang warna putih ya. Nih. Ini warna agak putih gitu. Biasa ada yang lebih kuning. Kuning-kuning gitu. Yang putih itu lebih manis daripada yang kuning. Makanya mungkin karena ubinya manis, jadi ini banyak boleng dimakan nih ular. Kalau udah boleng gini jadi pahit. Oke, ini hasil marilas kita, dapat cabai merah. Nanti kita buat cabai kering lagi. Karena kalau masak pakai cabai kering itu lebih mantap. Dan aku baru tahu kali ini. Dan aku baru tahu ini kalau pakai cabai kering itu lebih mantap. Oke, kita mau beres-beresin dulu antara ubi, bawang, dan cabai.
Oke, ini hasil marles kita, ada ubi dan beberapa bawang. Bawangnya dapat satu tongkol, ini lumayan. Ada juga bunga kol, tapi bunga kolnya cuman satu aja, tapi nggak apa-apa. Dan beberapa cabai, ini cabai merah masih bagus. Kalau masih bagus nggak kita buat cabai kering, tapi kalau memang udah agak lembek-lembek kita buat cabai kering. Dan beberapa bawang, bawang ini enak banget dikasih, dibuat bawang goreng gitu, dan untuk makan nasi anget-anget, mantap banget. Oke, terima kasih yang udah ngikutin video Ara dan Aris. Jangan lupa subscribe ya, komen dan like. Terima kasih semuanya, buat semua terima kasih. Tanpa kalian kami bukanlah apa-apa.